Jadi ceritanya sebenarnya aku mau lepas bel sekitar 2 bulan lagi dan untungnya banget aku. Halo guys, welcome back again to my YouTube channel. It is Puspa. I am back for you. Yeah, I'm really glad to go back again to you guys. Terima kasih bagi kalian para subscriberku yang selalu setia nontonin channel ini dari hari ke hari. Terima kasih banyak. Dan bagi kalian yang baru datang di channel ini, jangan lupa bantu like dan juga subscribe ya, biar aku ngocehnya itu makin sering lagi ya, badan makin semangat lagi. Alright guys, alright, sesuai dengan judulnya kali ini, aku akan merekomendasi lagi sekalian nge-review warna karet behel yang cocok buat kalian. Alright, jadi kali ini aku akan membawa karet behel warna ungu neon guys. Aku udah pernah buat review warna ungu juga, tapi ini adalah ungu muda dan yang ini itu warnanya beda banget, yaitu ungu neon. Seperti ini gambarnya guys. Jang-jang. Ini ceritanya sebenarnya aku mau lepas bel sekitar 2 bulan lagi dan untungnya aku nyoba warna yang satu ini guys gitu. Ternyata ini adalah one of the best color yang paling best seller, paling recommended di tempatku gitu. Katanya banyak banget yang pakai ini ternyata, tapi aku yang kenapa aku nggak sadar guys. Nah, ketika aku buat story menggunakan karet behel yang ini nih di storygramku, banyak yang nanyain, Kak Pus pakai warna behel apa? Sampai aku buatin story guys. Hai, aku sudah di rumah. Tadi banyak yang nanya tentang warna bracketku ini. Warna apa? Ini warna ungu ya guys. Ungu, tapi nggak ungu dop. Ungu yang agak kemerah-merahan gitu. Cakep. Kalian kalau mantengin aku terus pasti lihat lah storynya seperti apa. Dan aku udah jelasin ini adalah warna ungu neon. Dan sekarang aku bakal ngasih kalian review kelebihan dan kekurangan si ungu neon ini guys. Without any further ado, kalian aku udah mintain untuk like dan juga subscribe channel ini kan ya. Terima kasih banyak dan juga jangan lupa untuk share video ini ke teman kalian yang pengen nyari-nyari warna karet behel. Jadi yang pertama kita bakalan bahas kelebihannya dulu, oke guys. Tuh, ini penting banget nih teman-teman. Warna karet behel ungu neon ini menyebabkan gigi kalian kelihatan lebih putih guys. Percaya atau tidak, lihat aja storyku. Number 2 adalah kalau ini dipakai oleh cewek, lipstick warna apapun itu masuk dan membuat senyum kalian lebih menawan, merona dan cantik jelita guys. Untuk si karet behel ungu neon ini. 3, ini juga penting banget. Karet behel ungu neon ini tidak berubah warna teman-teman. Aku makainya udah 1 minggu lebih dan aku juga udah makan barbar lah ya. Seperti biasa aku suka makan yang mengandung kunyit dan harusnya ini udah berubah warna kalau emang dia cepat berubah warna. Tapi untuk karet ungu neon ini nggak cepat berubah warna guys. Jadi dia tahan lama. Cakep. And then number 4, si karet behel ungu neon ini bagus untuk cewek ataupun cowok guys. Jadi tenang aja untuk para lelaki, ketika kalian menggunakan power oni, power o ungu, ini gak bakalan kelihatan mencolok kayak kecewean atau kefemininan banget. Ini juga warna yang oke pula dipakai oleh cowok teman-teman, karena dia gak terlalu mencolok, gak terlalu feminin menurutku. Atau menjadi pilihan bagi cowok, karena cowok agak susah kan yang milih warna behel, paling nyari yang gelap-gelap gitu. Tapi ungu neon ini kalau untuk power O dia cakep untuk kalian dan gigi kalian bakalan kelihatan lebih putih. Nah itu dia kelebihannya. Dan kelemahannya adalah, kelemahannya si ungu neon ini adalah dia nggak cocok bagi orang yang nggak suka warna ungu guys. Nah itu aja kali kalau kelemahannya menurutku ya guys ya. Nggak ada kelemahan yang terlalu mencolok untuk ungu neon ini, jadi really recommended guys. Bagaimana pendapat orang sekitarku ketika aku mengganti warna behelku menggunakan ungu neon? Mereka suka. Semuanya suka ketika aku menggunakan warna karet behel ini guys. Alright. Dan 2 bulan ke depan kalau nggak ada halangan, 2 bulan atau 3 bulan ke depan nih kalau nggak ada halangan, aku bakalan buka behel guys. Dan aku juga bakalan buka Q&A sebelum aku buka behel. Jadi ini kesempatan buat kalian yang mau nanya-nanya, silakan boleh kalian tulis di kolom komentar untuk bertanya. Dan aku bakalan masukin ke video Q&A tentang menggunakan behel selama 2 tahun sesuai dengan pengalamannya aku. And then setelah lepas behel aku bingung mau buat konten apa teman-temanku. Bisakah kalian menulis ide kalian atau kalian pengen aku buat konten apa? Kalian bisa tulis di kolom komentar biar aku tetap bisa stay di per-youtuban ini teman-teman, karena bingung dan pusing banget nyari konten berikutnya. Asli susah nyari inspirasi guys. Jadi kalian para subscriberku yang luar biasa kreatif, silakan tulis
ide konten atau ide video apa yang ingin kalian aku buatkan buat kalian. Alright guys, semoga video review dan rekomendasi warna karet behel warna ungu neon ini bermanfaat buat kalian. Alright guys, see you guys on the next video. Bye and have a great day. Jangan lupa komen. Alright.